Dan sementara itu, sebagai Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, tugas untuk memperkasa Parti Bersatu adalah tanggungjawab bersama ahli parti dan pemimpin yang ada. Beliau tidak mempunyai masalah untuk menjalankan tugas tersebut, memandangkan Bersatu memiliki barisan pemimpin yang hebat. Sebagai Timbalan Presiden ini sekadar untuk membantu Presiden, tetapi untuk memperkuatkan parti adalah tugas semua ahli dan juga pemimpin-pemimpin sedia ada. Jadi, I have no problem untuk menjalankan tanggungjawab kerana saya fikir Parti Bersatu ini lengkap mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat yang boleh membantu saya. Beliau bercakap pada sidang media di Pusat Media PRK Dun Slim. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah.